Guys, jadi hari ini tuh epic banget menurut gue, karena ada satu cewek yang bakal merusak hubungan kita. Jadi di hari ini tuh aku lagi ngajak temanku cewek, dan dia bakal ngaku mantanku di depan Derby. Wow. Di atas sudah ada Derby sama Hadi. Kita bertiga, berempat. Ceritanya sebelum vlog, dari hari ini gue datangin teman gue cewek, dan cewek itu gue suruh buat ngaku jadi mantan gue deh. Dan nanti dia bakal kayak gimana di kontennya. Kalian penasaran seperti apa? Lihat Tuhan yang akan membalas. Oke. Wah, duluan maksananya, guys. Sam, lama gak sih aku di toilet? Aku jadi pengen deh, tiba-tiba kepikiran pengen nge-vlog nih. Gak apa-apa. Nge-vlog. Kan semua tempat apa yang kita lakuin di konten nih. Jadi pacaran sama konten kreator kalian semua. Kamu enggak terima itu? Terima. Enggak terima lo. Terima. Wangi banget ya. Wangi atuh dah kamu teh, aku suka sama wangi yang kamu apa teh. Pengen. Geli. Enggak enak atau sama Hadi ya? Deh, lo mau makan enggak? Enggak. Hai. Udah lama ya ketemu? Iya. Apa kabar? Baik. Kenalin. Oh. Fitri Derby. Namanya apa? Fitri. Hadi. Duduk, oh. Fit. Ayo. Gemes banget, aku sama kamu tuh gemes. Oh iya. Aku gemes banget sama kamu. Gimana kabar lo? Baik. Baik. Kamu? Baik. Gak apa-apa kan? Biar gabung. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Dong. Kebetulan kita udah. Ada apa sih anjir? Gue gak pernah dari sama mantan musuhan soalnya. Oh ya udah jelas. Gak apa-apa kan? Udah lama gak ketemu biasa. Iya. Karena ini main di tempat dia sih. Tapi sih kayaknya. Oh ini tempatnya dia? Iya kan deket di sini kan bisa. Oh, banget. Aku boleh nggak pindah ke situ sebentar ya? Pengen nanya-nanya aja sih, karena kemarin lu curhat. Boleh. Siapa yang curhat? Dia sih. Oh, kamu curhat. Boleh nggak aku pindah ke situ sebentar ya? Di, pindah sini bentar. Siap. Gue kan punya ini. Oh, boleh nggak sayang? Boleh. Boleh ya. Nanti kamu kenalan kok sama dia. Jadi kan kamu yang bilang sama aku kalau sama mantan tuh nggak boleh. Nggak boleh musuh. Pintar anaknya siap. Gimana? Gini. Apa? Udah lama kita nggak ketemu gitu, udah beberapa tahun. Kangen gitu. Beberapa tahun? Emang kalian pacaran berapa lama? 2 tahun. Cuman lost contact. Gara-gara apa sih waktu itu ya? Gue lupa anjir. Gak tau sih, karena udah lama banget ya. Iya sih. Mati. Lu gak ada niatan buat nyari cowok lagi apa? Lu mau bukan. Sama? Sama kamu lah. Bukan orang lain. Belum move on sama siapa? Makan. Kok bisa? Gue enak ya? Enggak. Maksudnya ngobrol. Ngobrolnya aku tuh enak ngobrolnya. Gue tuh nyambung ngobrol. Iya, emang nyambung sih, emang enak juga benar. Emang udah? Udah. Belum juga sama dia. Oh, sama Derby. Gue pacaran tuh baru sebulan sih. Sebulan, jadi belum ngerasain lah. Berarti baru banget ya? Iya, hangat-hangat kayak kita gitu loh. Oh, kamu masih sering ke Bandung gak? Udah jarang sih sekarang. Oh. Kemarin tuh gue terakhir lihat rambut lu pendek. Terus sekarang udah panjang. Udah lama kan kita gak ketemu. Oh, buat panjangin segini tuh sampai 2 tahun ya? Iya. Ini juga udah dipotong kok. Kayak wangi itu ciri khas banget ya. Iya. Wangi-wangi apa? Gue masih ingat nih sampo yang sering gue beliin apa ya? Pasti inget lah kalau misalkan kan suka dibeliin gitu. Cantikan, sampo, satu. Udah biasa kan, udah hal biasa. Ya kan? Iya. Ini tato lu baru? Iya. Apa ini? Fitri.
Kalau misalkan masih sama kamu kan pasti namanya tatanya Pah. Ya kan? Apa ngomong apa sih lu? Iya, karena udah lost contact ya udah namanya. Kalian putus gara-gara apa? Oh ya dulu tuh gara-gara apa sih? Gara-gara apa ya waktu itu ya? Ih lupa sumpah. Tapi dia. Kayak waktu itu itu ah. Kalau dia tuh suka sakit hati. Gemes banget nah. Sama kamu tuh. Ini foto ini sama kamu nggak apa-apa kan? Ya? Seng boleh nggak? Aku foto. Just do it. Oke. Okay. Lucu banget ya? Ini efeknya efek monyet apa gimana? Bukan. Masa efek monyet sih? Kok? Efek kucing. Oh, kucing. Emang beda ya kalau udah jadi mantan ya fotonya canggung. Kalau pas pacaran yes. Aja peluk-peluk. Well. Takut loh sama Derby. Enggak juga. Terus jaga image. Kalau misalkan dia udah jadi istri kamu ya pasti takut lah. Kamu tuh maksudnya masih ada. Eh, kamu kamu mau makan sayang? Kamu mau makan? Kalau dulu tuh kayak gini ya, nggak nyaman kayak gitu. Apa kan? Aji sih. Eh. Barusan gua kesalahan lihat apa gimana sih? Kata. Masuk apa nih? Kira apa ya? Maksud lo apa ya? Apa? Maksud lo apa barusan? Apa. Gua gak terima anjing. Kenapa lo lakuin itu ya sama dia? Terus? Lo tahu gak apa yang lo lakuin itu bikin gue cemburu? Lo juga gak hargain sama pacar lo sendiri. Kenapa lo lakuin itu? Kenapa lo minta gue buat ngargain dia? Kenapa? Karena gue sayang sama dia. Lo ngomong apa barusan? Lu ngomong sayang? Iya. Lu ngomong sayang sama pacar gua? Iya. Kok bisa lu sayang sama pacar gua? Kok bisa anjing? Kok bisa lu lakuin itu depan gua? Lu juga depan dia. Mesra-mesraan sama Derby. Karena gua sayang sama dia. Lu sayang sama dia dan dia enggak mau sakit gara-gara gua. Gitu maksud lo? Iya. Gitu maksud lo? Gitu. Tapi lu gak pantas lakuin itu depan gua, Beko. Ya, lalu teman gua, Di. Ya teman. Ini pacar tapi gua. Tapi teman kenapa nyakitin pacar lu sendiri? Itu urusan gua dong, ngapain gua sama mantan gua. Ini kan mantan gua, dan ini pacaran gua. Lu kan teman. Gimana sih maksudnya? Duduk anjing, duduk. Duduk. Kamu belain dia? Gak belain juga, maksudnya yaudahlah. Udah gimana? Ya udah chill aja, udah duduk aja. Udah dibiarin, Di. Baik buruknya temen lo itu ya udah biarin dia pasangan gue kok gue tahu kadarnya gue tahu kok dia kayak gimana biar yang bisa ngejudge dia itu gue doang apa sih tapi ini keterlaluan banget lo Di ha, itu apa yang lo lakuin coba lihat tangannya pegang lo bisa nggak pegang gue dulu sebentar aja. Kamu kok belain dia? Gak belain dia, cuman ya udah. Kamu tahu nggak sih, aku cemburu loh, Adi gitu sama kamu. Kamu nggak nyadar? Emang lo nggak cemburu pacar lo sendiri mesra-mesraan? Iya, gue cemburu, makanya gue labrak lo, makanya gue labrak meja kayak gini karena gue cemburu Di. Apa yang lo lakuin ya sama lo gak Di? Lo nggak mikir gue cemburu? Gak mikir kan? Kamu kalau cemburu dari awal dong, kamu larang aku dong buat pindah ke sini. Kenapa kamu izinin? Kamu gak berhak bilang cemburu kalau udah berjalan. Aku gak ada urusan sama kamu. Apa yang Adi lakukan itu yang salah buat aku. Lo bilang lo sayang sama Derby. Ya emang sayang. Gak sekarang gue tanya, maunya lo gimana ya dia? Gue risih, kok gue cemburu ya apa yang lo lakuin barusan? Entah gue yang bego apa lo yang bego ya? Lo yang bego. Teman macam apa anjing gak mau makan teman sendiri? Lo yang bego. Kok apa? Kok apa? Kamu senang Hadi gitu sama kamu?
Kamu senang? Enggak senang juga sih, cuman ya enggak bentar aku pengen ngobrol sekarang. Sikap kamu tuh kayak aku pengen gak ngobrol. Mau. Lu lepas, lu diam, lu diam. Lu diam, gua pengen ngobrol. Enggak mau. Kamu gak aku mau. Pengen ngobrol sama kamu sini. Maksud kamu apa ya? Hah? Maksud kamu apa ya? Iya, aku enggak tahu kamu. Enggak tahu gimana. Kamu enggak usah ngerasa bego deh. Kamu tuh apa ya? Panas ah, apa sih? Mas, kamu apa? Barusan kamu sama Hadi kok kamu diam aja? Kok kamu gak cuek? Kok lu biasa aja gitu? Kenapa? Malu ih. Malu sama? Banyak orang. Malu sama siapa? Oh ternyata gini. Ya ngaku-ngaku sayang sama Fahmi, tapi ketika Fahmi ketemu mantan biasa aja. Itu yang kamu bilang sayang sama aku. Itu sayang kamu. Ya. Kamu gak nunjukin ya, cemburu kamu? Masa gue harus nunjukin cemburu gue depan mantan lo sih? Enggak, di mana-mana ya, Bi. Di mana-mana. Masa aku mau kasih tahu kamu, kamu harus lakukan apa? Oh, enggak dong. Kalau misalkan gini, kalau misalkan gue cemburu, gue enggak akan marahin cewek ini. Gue pasti marahin lu. Tapi kamu di sini cuek aja. Iya, enggak mungkin aku marahin lu depan orang-orang. Harga diri lu enggak ada nanti jadi cowok gue. Apa yang lo lakuin sama lu? Gue ini ngejaga harga diri lo. Kalau gue marah langsung depan orang gitu loh. Jadi gue gitu biasa ya? Aja sih kalau misalkan lo sama mantan lo. Ya, karena lo gak sayang sama gue. Bukan gak sayang, Fahmi. Jadi gini sayang. Kalau sayang, lo pasti cemburu deh. Bukan gitu maksudnya. Tapi gini loh. Kalau kamu sama mantan udah jadi temen ya gak masalah buat aku. Iya kan, apa yang harus disemburuin? Toh dia datang sebelum kenal. Kamu cemburu dong, tiba-tiba aku lendotan, tiba-tiba dia rangkul aku. Harusnya kamu dong marah sama aku. Kenapa Hadi ngelakuin itu sama kamu dan bikin aku cemburu? Aku gak tahu kenapa Hadi bilang kayak gitu. Dan kamu kenapa mau nerima itu? Ya gak tahu. Dan udah, simpulannya lu tuh udah gak sayang kan sama gue? Atau lu yang penasaran dong sama gue? Iya kan? Penasaran. Lo penasaran ketika lo udah milikin gue tuh seperti apa? Dan ketika lo udah tahu gue seperti apa orangnya, dan lu cuek. Gimana ya bilangnya malu? Nanti aja deh kita ngobrol ya. Jangan kayak gini ya. Malu. Yuk. Gue malu udah. Malu gue ngakuin sama mantan gue kalau gue punya pacar cuek. Lo tau gak sih? Dia tuh care banget sama gue. Ketika gue dipegang sama orang aja dia cemburu. Tapi apa yang gue rasain sama lo? Lo biasa aja. Seolah-olah gue udah ngasih tau ke mantan gue kalau pasangan gue sekarang tuh gak sayang sama gue. Kenapa bisa cengar-cengir doang? Tapi kan rasa sayang itu ditunjukkannya beda-beda tuh sayang. Di sini kamu yang gagal paham tentang cara aku mencintai kamu atau kamu yang tidak bisa terima gitu. Halo, yuk, sama lagi yuk. Yuk dulu duduk bareng kamu gua bersama mantan gua. Kenapa dengan minggu tadi buat duduk sama mantan gua kalau lo lakuin itu sama Adi? Ya gue gak tahu Hadi kayak gitu, Fahmi. Lo merusak hubungan gue sama temen gue. Dan anjingnya, Adi mau lakuin itu sama lo. Ya itu merusak lama temen lo, bukan sama gue. Gue diem aja dari tadi. Astaga. Gimana ini konteksnya, guys? Dari tadi direkam ya? Gue gak tahu sih. Anjing. Gimana ya? Jadi kok temen gue gitu. Dan ini di apa enggak sih? Hei. Hei. Gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh. Enggak apa-apa, gue enggak apa-apa. Sorry ya tadi kayak. Enggak apa-apa. Terus itu gimana? Mana orangnya? Sana. Ya udah, gue minta maaf ya, sorry tadi udah ganggu waktunya. Udah, terus thank you. Lo mau langsung pulang? Ya. Oh yaudah. Oke, gue gak mau jelasin ini konten prank kedua. Yang gue lakuin adalah gue pengen ngobrol dan karena video ini gue tag dan gue upload, kayaknya gue bakal nanya lebih spesifik atau klarifikasi dan gue gak tahu gue lakuin apa. Fix kan. Udah.